Untuk pertama kalinya, Aurel Hermansyah kembali tampil live menyanyi bersama ibu kandungnya Krisdayanti. Momen itu terlihat dalam acara launching jersey AHPS Pati FC. Momen tersebut membuat putra Krisdayanti dari Raul Lemos Kelon Lemos sangat terharu. Jawaban tersebut membuat Atta Halilintar tersentuh dan memeluk Kelon. Selain merinding, Kelon juga merasa kaget dengan perpaduan indah Aurel dan Krisdayanti. Sebagai informasi, Kelon adalah putra kedua Krisdayanti dari pernikahannya dengan Raul Lemos. Akhir-akhir ini, keluarga Krisdayanti dan Atta semakin berbahagia. Krisdayanti sendiri mengaku senang bisa sering bertemu dengan Aurel. Oh.